jumpa lagi di channelnya Hidayani. Ini hari aku mau berbagi resepi cendol. Ikuti terus channelku sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel ini. Thank you. Okay, di sini ada 100 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, 450 ml air, vanilla essence, pewarna hijau, dan sedikit garam. Sekarang kita akan campurkan semua bahan-bahannya, aduk hingga tercampur rata. Kalau perlu nanti akan kita saring. Untuk bahan tambahannya, di sini ada 100 gram sagu mutiara yang akan aku masak. Setelah air mendidih, kita masukkan sagu mutiara. Masak dia lebih kurang 10 hingga 15 menit. Lalu tutup api dan biarkan di dalam pancinya lebih kurang 10 hingga 15 menit lagi. Lalu di sini ada 100 gram gula pasir beserta 250 ml air. Masak hingga gulanya larut. Lalu kita akan masukkan sagu mutiara yang sudah masak tadi ke dalam air gula. Siap dan sisihkan. Sekarang kita akan membuat cendolnya. Masukkan semua bahan yang telah tercampur rata tadi. Masak dengan api yang kecil hingga dia mengental. Setelah seperti ini, sudah boleh kita matikan api dan biarkan dia sebentar. Lalu di mangkok lain kita sediakan air batu untuk membuat cendol kita. Aku di sini memakai cetakan kue maruku. Oke, kita ambil sedikit adonan lalu buat seperti yang di dalam video ini. Aku menggunakan santan setengah kental, masak menggunakan 2 lembar daun pandan dan juga 1 sendok kecil garam. Masak dia hingga santan mendidih. Untuk air gulanya, di sini aku gunakan 100 gram gula merah dan 50 gram gula pasir beserta 200 ml air dan 2 lembar daun pandan.
masak dia hingga mengental. Kalau suka manis, gula merah dan gula pasirnya bisa ditambahkan lagi sesuai selera masing-masing. Sekarang kita akan membuat cendol kita. Di sini aku gunakan bahan tambahan yaitu jagung dan juga buah nangka. Siap sudah cendol kita untuk hari ini. Terima kasih karena menonton. Inilah minum petang kami, cendol beserta donat.